Ini kita adalah pria-pria yang sangat ah, karena kita diizinkan Tuhan boleh bersama-sama bersekutu. Karena landasan dasar dari full gospel adalah persekutuan, sehingga bersama-sama sehingga kita saling memberikan kekuatan, karena kita adalah dalam sosial spirit, sehingga setiap kita pun. Boleh mendapat kekuatan yang baru Makanya ada statement Betul-betul yang dari full gospel Yaitu be strong in the Lord Artinya kekuatan Di dalam Tuhan Bapak-bapak yang terkasih Dalam nama Tuhan Kesaksian dari Pak Roland tadi Memberikan satu inspirasi baru Untuk kita mengerti bahwa Allah tidak pernah membiarkan Anak-anaknya tergeletak Bahkan Alkitab Memberikan janji Selalu menyertai dimanapun kita berada Ya, Ini satu kesaksian yang memberikan satu inspirasi untuk kita mengerti bahwa Sebetulnya dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita takutkan Karena Tuhan selalu akan beserta dengan kita Makanya ada kata Immanuel Immanuel itu asal kata dari imanen Imanen yang artinya bersama-sama dengan kita Dimanapun kita berada, di keluarga, di pekerjaan, di perusahaan, di bisnis, di jalan Tuhan beserta dengan kita. Dan terpenting adalah bagaimana kita meletakkan konsep hidup kita, melandasi eh, segala sesuatunya hanya kepada Dia yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan tema yang ingin saya sampaikan adalah healing your soul kesembuhan roh penting sekali kalau berbicara tentang kesembuhan fisik setiap kita uh, Alkitab sudah memberikan satu apa namanya ya satu langkah-langkah uh, uh, salah satu metode ya karena ciri-ciri orang percaya Alkitab 16 ayat yang terakhir ciri-ciri uh, orang tanda-tanda or, orang, percaya yang pertama adalah berbahasa roh mengusir setan demi namaku meletakkan tangannya orang sakit dan orang sakit itu pasti sembuh karena itu janji dari Alkitab oleh sebab itu mari kita saling mendoakan akan semakin pulih ya Pak Isak ya jadi uh, kita akan berdoa supaya pemulihan terus terjadi terus Pak Isak seperti dia kalah itu karena janji Tuhan pemulihan secara fisik Nah, janji-janji Tuhan tentang fisik begitu banyak cerita dalam Alkitab. Nah, malam ini saya mau bacakan kepada bapak-bapak semua eh, ayat yang melandasi dari tema yang malam ini kita mau sharingkan. Jadi saya cuma sharing saja. Saya akan bacakan untuk bapak-bapak semua. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdila Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejak... Jumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib." Tetapi orang sakit, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ayat ini memberikan satu gambaran bagaimana sang penulis Lukas menceritakan ada satu perjumpaan Yesus dengan seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Kalau Bapak-bapak memahami. E, pekerjaan pemungut cukai pada zaman itu adalah pekerjaan yang sebetulnya menurut e, orang-orang tertentu itu baik, tetapi bagi orang Yahudi itu sama, -sama saja di, di, di apa namanya di dihindari. Makanya kalau ada yang bergaul dengan mereka dianggap sama-sama orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang bukan untuk orang-orang yang baik. Tapi Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, yang sakit. Tak kalah Yesus datang, makanya Yesus memberikan satu statement yang sangat jelas yang harus kita pahami malam ini. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu menjadi landasan kita. Allah sanggup menyelesaikan seluruh persoalan hidup kita dengan cara yang sangat mudah. Karena Allah yang kita percayai adalah yang seperti tadi Pak Roland cerita adalah Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Begitu gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Tapi persoalannya adalah bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya meresponi tentang janji Tuhan ini. Makanya banyak cerita, banyak banyak sejarah menunjukkan banyak kesaksian-kesaksian menunjukkan kok orang ini mengalami mujizat orang ini kok tidak kenapa ada apa apakah alanya beda apakah pemahamannya beda apakah pengertiannya berbeda nah ini menjadi satu pelajaran penting untuk kita malam hari ini supaya kita mengerti bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan orang dari latar belakang apapun yang bapak-bapak berasal dari manapun Tuhan tidak pernah bedakan itu. Yang membedakan adalah bahasa, adalah konsep iman kita. Makanya kalau kalau malam ini berbicara tentang healing your soul, itu sangat menentukan bagaimana hidup kita di dalam jiwa kita mengalami satu lompatan iman di dalam Tuhan. Persoalan terbesar adalah pemahaman kita, jiwa kita tidak ada kok tidak terjadi konektasi dengan roh kita. Itu persoalan utama. Mungkin roh kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin roh kita berkata bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan pemahaman kita? Jangan-jangan jiwa kita mengalami penolakan. Saya pernah eh, uh, mengalami peristiwa ini. Jadi judul ini sebetulnya adalah judul yang saya alami waktu saya percaya Yesus. Percaya Yesus, latar belakang eh, saya dulu adalah dari muslim. Kemudian bisa mengenal Tuhan tahun 89 itu semua karena kemurahan Tuhan. Dampak saya mengenal Tuhan dengan baik saya ditolak oleh keluarga, kemudian saya diusir dari rumah, dan betul-betul waktu itu saya mengalami satu kekecewaan yang cukup dalam, kok jadi orang Kristen kok seperti ini? Yang saya gambarkan jadi orang Kristen itu enak, nyaman, tanpa tantangan, semuanya mulus, tanpa persoalan. Kok sekarang Dulu saya punya teman banyak, sekarang jadi orang Kristen kok teman malah menjauhi, keluarga menolak, dan begitu banyak. kami Kemudian saya memutuskan untuk saya apa namanya mempelajari Alkitab lebih di dalam, dan akhirnya saya sekolah ke Jawa dan waktu itu saya tinggal di Makassar. Dan kebencian itu makin hari makin tinggi, rasa marah itu rasa ingin balas dendam kepada uh, orang tua itu begitu tinggi. Sehingga apa yang terjadi Bapak-bapak? Bukan kesembuhan yang saya dapatkan, bukan kebaikan yang saya terima, tetapi keterpurukan yang hari-hari makin hari makin menimpa terus dalam hidup saya. Ketidaktenangan hidup dihantui rasa takut Dirantui dari masa gelap. Dan berbagai ada ketidaknyamanan. Dan akhirnya pada satu titik. Saya sudah berserah kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan aku sudah nggak bisa apa-apa. Tapi akhirnya Tuhan berbicara. Waktu itu ada seminar hati Bapak. Dan saya ikut seminar itu. Dan di situ saya mengalami banyak pemulihan. Di situ saya bisa menyebut kata ayah yang sebelumnya sama sekali saya tidak bisa menyebut kata ayah dan betul-betul waktu peristiwa itu setelah selesai seminar eh, hati bapak itu saya mengalami banyak pemulihan ternyata persoalan yang saya hadapi dalam waktu yang lalu itulah persoalan karena saya menyimpan banyak kebencian dalam hati saya ada banyak kemarahan ada banyak kepahitan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang saya alami. Karena saya juga dulu penganut uh, kejawen, jadi bermain-main dengan okultisme juga. Ternyata itu yang membuat saya semakin, semakin terpuruk dalam kejatuhan yang paling di titik nadir yang paling dalam. Dan waktu saya dipulihkan saya baru mengerti ternyata Tuhan punya tujuan aja yang terbaik. Makassar ketemu dengan kedua orang tua saya bukan malah lebih baik lagi tetapi malah ditolak lagi. Saya baru nyampe rumah dengan koper karena saya sekolah di Jawa, eh baru nyampe di depan pintu sudah diusir lagi. Tetapi itu latihan saya waktu itu bagaimana saya sudah melepaskan, merilis seluruh luka batin, luka hati saya untuk saya mengalami Tuhan. Dan puji Tuhan dan pada waktu itu saya menang. Roh saya mengalami kesembuhan. Saya semakin mengalami banyak hal mujizat demi mujizat. Pertolongan demi pertolongan. Karena saya sudah merilis melepasan pengampunan kepada ayah saya waktu itu. Eh, saya seorang tentara. Jadi artinya waktu saya sudah mulai merilis segala sesuatunya. Saya baru mengerti tentang firman itu bahwasanya aku datang bukan untuk orang yang benar tetapi untuk orang berdosa supaya mengalami pertobatan dan hari itu saya mengalami pertobatan dengan Tuhan. Hari itu saya mengalami kemenangan dengan Tuhan. Hari itu saya boleh mengalami satu eh, apa namanya? Eh, trof dengan Tuhan. Revival dengan Tuhan. Karena saya melihat bahwa waktu saya mulai melepaskan pengampunan saya melepaskan berkat kepada kedua orang tua saya. Saya baru mengerti bahwa saja, meskipun mereka memperlakukan saya waktu itu dengan usiawi, karena saya ditolak, ditinggal, dan berbagai hal, tetapi saya belajar untuk mengampuni mereka. Satu demi satu, Tuhan mulai bukakan, "Bapak-bapak, cara Tuhan untuk memulai memulihkan hidup saya, pekerjaan saya, mulai dengan bisnis saya." Mulai dengan berbahagia, dengan cara apa? Mengampuni. Dan dari pengalaman itulah, Tuhan akhirnya me memulai membuka pintu gerbang keselamatan untuk keluarga kami. Dan satu demi satu mereka mulai percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan berusaha. Kenapa? Karena Tuhan ingin seisi rumah kita mengalami perjumpaan akhir. Dengan Tuhan. Jadi, kita harus mengalami kesembuhan dulu dalam roh kita. Heal your soul. Kalau jiwa kita mengalami banyak tekanan, jiwa kita mengalami banyak himpitan, kepahitan, maka mujizat kuasa Allah tidak bekerja dengan maksimal dalam diri kita. Suatu ketika saya mendoakan seseorang di daerah Pulau Mas, seorang bapak, dan bapak ini sudah 15 tahun punya penyakit jantung dan tidak pernah sembuh. Sudah berdatang ke kurang lebih 10 rumah sakit uh, spesialis jantung untuk uh, dan dokternya semua sudah ahli yang dari luar negeri dan macam-macam dan tidak pernah sembuh. Suatu so, ketika Bapak ini uh, minta kami datang untuk mendoakan dan pada waktu itu uh, kami datang bertiga dan mendoakan Bapak ini di, di Perumahan Pulau Mas apa yang terjadi Bapak Ibu, Bapak-Bapak Tuhan berbicara bahwa Bapak ini ternyata punya eh, apa punya sakit hati kepada istrinya dan yang membuat penyakit itu menyerang dia 15 tahun dan malam itu saya sampaikan ke Bapak ini kemudian saya sampaikan bahwa Bapak harus mengampuni istri Bapak kalau Bapak tidak mengampuni istri Bapak Penyakit ini akan terus menyerang bapak dan itu menjadi satu media untuk serangan kuasa gelap terus menyerang. Dan akhirnya malam itu terjadi pemulihan dan kami doakan dan malam itu bapak yang sudah 15 tahun penyakit jantung sembuh total tanpa apapun juga karena dia melepaskan pengampunan eh, kepada istrinya. Kadang-kadang, penyakit yang datang dalam hidup kita bukan karena hal-hal e, yang lain, mungkin karena ada hal-hal yang menghambat kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Kalau masih ada akar kepahitan, kalau masih ada kemarahan, kalau masih ada kebencian, kalau masih ada sakit hati, mungkin itu menjadi pintu-pintu celah dari mana serangan kuasa gelap menyerang tubuh kita, dan pengalaman itulah. Sehingga saya belajar bagaimana Saya mau menyembuhkan batin saya Dari berbagai serangan-serangan Yang tidak membuat kita menjadi bahagia Mungkin kita secara fisik Mungkin sehat Mungkin secara pekerjaan kita baik Mungkin secara eh, keluarga nyaman-nyaman eh, saja Tapi kalau muncul rasa kebencian dalam diri kita Itu menjadi pintu celah kuasa kegelapan akan masuk dan menyerang hidup kita. Nah, Bapak-bapak mulai sadar harus mulai mengerti, memahami bahwa roh jiwa kita harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Saya tidak tidak meragukan roh Bapak-bapak untuk percaya kepada Yesus. Karena saya percaya Bapak-bapak yang hadir malam ini adalah Bapak-bapak yang sudah percaya kepada Yesus. Amin. Kenapa? karena bapak-bapak boleh hadir di full gospel adalah orang-orang yang sudah mempercayai Tuhan. Tapi bagaimana dengan jiwamu? Masih adakah kebencian? Masih adakah kepahitan? Masih adakah kemarahan yang menerus masih menyengkram hidupmu? Itu menjadi celah untuk berbagi serangan-serangan dari kuasa kegelapan menyerang hidup kita. Oleh sebab itu, Tak kalah, Lewi mengalami banyak tekanan himpitan e, dibuli oleh masyarakat pada waktu itu. Mengalami banyak pelecehan secara mungkin, kata-kata mungkin tidak tercantum dalam Alkitab. Tapi saya percaya, saya yakin dia mengalami banyak intimidasi dari masyarakat Yahudi pada zaman itu. Tapi tak kalah, Yesus berbicara kepada Lewi, "Ikutlah Aku, disitulah langkah awal Lewi." mengalami terobosan di dalam jiwanya. Makanya dia bisa mengundang banyak orang datang makan bersama-sama di rumah itu. Untuk membuktikan bahwa dia sudah merilis segala sesuatu. Supaya dia mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mungkin hidup kita bebas. Mungkin hidup kita seakan-akan bisa melakukan apa? A, B, C, dan berbagai hal. Tapi jangan-jangan kita sudah terpenjara oleh sakit hati. Kita sudah terpenjara oleh kemarahan kita sudah terpenjara oleh berbagai hal yang menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah malam ini kalau itu ada dalam hidup kita, malam ini kalau masih ada rasa kebencian, kemarahan dan hal-hal yang lain yang membuat kita tidak maksimal di dalam Tuhan, mari kita sama-sama bertobat. Saya juga demikian. Saya sedang dalam proses banyak pertobatan, bapak-bapak. Saya malam ini. Salah satu yang diingatkan Tuhan untuk saya sudah mele harus melepaskan uh, banyak pengampunan. Saya sadar betul apa yang saya alami. Saya sadar betul apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Dan saya harus belajar untuk merilis segala sesuatu. Dan hari-hari ini saya sedang lagi berlomba-lomba untuk mencapai kemenangan. Kalau tidak uh, ada hal-hal yang lain kuasa gelap akan menghambat seluruh kinerja, seluruh harapan, seluruh doa. Makanya di Yesaya 59 ayat eh, 1 eh, berkata bahwa tidak eh, kurang panjang tangan Tuhan menolongmu, tidak kurang maka Tuhan mendengar seruan doamu, tetapi yang menghambat adalah dosamu. Yang menghambat adalah banyak peristiwa-peristiwa di dalam batin kita yang membuat kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kita tak, masih terpenjara oleh kemarahan, sakit hati, mari kita mulai belajar. Seperti Yesus berkata, mari kita bertobat. Mari kita mulai memulihkan hati kita kembali kepada Tuhan. Supaya grafirat kita kepada Tuhan tidak terhalang oleh hal-hal yang membuat kita tidak maksimal. Mari kita mulai membuka diri dengan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan Selidiki hatiku, jangan-jangan aku ini orang sombong, jangan-jangan aku ini menganggap orang lain e, rendah, jangan-jangan dalam hidupku memandang orang lain kecil. Kalau itu ada berarti kita sudah e, terikat oleh hal-hal yang membuat kita tidak maksimal, yaitu mungkin rasa menyepelekan orang, kebanjiran berbahagia. Nah malam ini saya sharing hal ini. Karena saya diingatkan Tuhan tentang diri saya juga untuk belajar merilis melepaskan berbagai hal supaya pengampunan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya belajar juga uh, perlu bapak-bapak ketahui saya sedang uh, ada persoalan di keluarga dan saya belajar juga untuk melepaskan pengampunan itu sehingga saya sekarang hari-hari ini sedang menikmati uh, bersama Tuhan bagaimana satu demi satu Tuhan pulihkan. Satu demi satu doa saya mulai terjawab Tuhan. Kenapa? Saya sudah membuka hati saya untuk mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Supaya saya bisa mengalami Tuhan di dalam segala hal. Malam hari ini saya ajak bapak-bapak semua. Mari kita terus melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Supaya kita bisa mengalami Tuhan di dalam Tuhan. Supaya kuasanya bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup Bapak-bapak. Saya percaya Allah beserta dengan kita. Roh Kudus menyertai kita semua. Tuhan memberkati